Indeks harga saham gabungan kemarin ditutup menguat 33,69 poin atau 0,48% ke level 7.093,6 poin. Ini sejalan dengan penguatan beberapa bursa saham di pasar regional yang merespon positif sinyal potensi berakhirnya era suku bunga tinggi. Namun para analis menilai pergerakan saham di awal pekan ini akan mengalami tekanan. Maka ada baiknya Anda mencermati kembali saham-saham pilihan kontan. Siapa tahu mendatangkan cuan. Berikut daftar rekomendasi hari ini yang kontan rangkum dari sejumlah analis.